Pasca dilanda banjir dengan ketinggian air hingga 40 cm, warga di Rawabuaya, Jakarta Barat mulai terserang penyakit. Sejumlah warga mengaku terserang kutu air karena tidak mengungsi saat terjadinya banjir. Beginilah kondisi permukiman ratusan rumah warga Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Mereka bertahan di lantai dua rumah maupun menumpang di rumah tetangga yang lebih tinggi. Sementara sebagian warga lainnya berusaha mengeluarkan air dan membersihkan rumah dari endapan lumpur yang terbawa air banjir. Namun selama tiga hari dilanda banjir, sejumlah warga Rawabuaya kini mulai terserang penyakit kutu air. Mereka mengeluhkan kurang cepat tanggapnya petugas kelurahan setempat yang hingga kini belum menyalurkan bantuan kepada warga yang bertahan di dalam rumah. Banjir itu dari hari Jumat surut, datang lagi malam. Ya kayak kemarin juga tuh hari Sabtu udah bersih nih, malam datang lagi. Ini biasanya setinggi apa Bu masuk ke rumah ini? Kalau Bu, tahun ini sih cuman sepinggang. Tahun kemarin sampai sehidung Pak di depan sini. Kalau di sini tenggelam. Karena di sini dalam, di samping rumah sini. Kalau tahun berapa kemarin, berapa rumah Bu yang tergenang? Banyak Pak, dari pokoknya RW2, hampir seluruh RW2 kayaknya. Oh gitu Bu ya. Sekitar tiga harian kali Pak. Tiga hari Pak ya? Iya. Warga pada nggak ngungsi? Nggak Pak, nggak ngungsi. Ya? Nggak ngungsi. Terus bantuan apa aja Pak yang dapat dari